Sambutan Hari Gawai di Kuching, Sarawak disambut sederhana namun meriah dengan tradisi hari ini. Walaupun ramai dalam kalangan masyarakat Dayak tidak dapat pulang ke kampung ekoran PKPB akibat pandemik COVID-19, rata-rata tetap menyambutnya dengan cara tersendiri selain mematuhi SOP yang ditetapkan. Ikuti laporan Adib Osman. Tinjauan kami mendapati sambutan gawai kali ini tidak banyak bezanya biarpun diraikan di Bandaraya Kuching. Hidangan tradisi seperti kuih jala, kuih cuan, nasi pugang dan tuak atau air pengayu menjadi satu kemestian. Selain sirih pinang dan piring dijadikan simbolik bagi menyambut tetamu. Pun begitu, langkah pencegahan kini terus menjadi keutamaan. Dalam keadaan PKPB ini pun kita boleh menyambut lagi gawai seperti mana yang kita lakukan selama ini. Cuma kita hanya dilarang untuk berkumpul ramai-ramai. Tapi itu tidak jadi masalah. Di bandar pun kita masih boleh menyambut hari gawai seperti mana yang disambut di rumah-rumah panjang. Kita masih boleh miring, kita masih boleh buat kuih-kuih tradisional yang kita suka. Kita masih boleh menyediakan cara-cara seperti di rumah panjang. Bagi Jacqueline Noh Atikah Abdullah, dia tetap menyambut hari gawai bersama keluarga biarpun telah lama memeluk agama Islam. Walaupun tidak dapat pulang ke kampung di Betong, hidangan tradisional masyarakat Iban dan Melayu menjadi pengubat rindu untuk diraikan bersama keluarga dan rakan terdekat. Bangsa saya tetap Iban dan tradisi saya pun masih Iban juga. So dalam saya menyambut gawai, so saya tidak melupakan adat tradisi saya, asal usul saya. Selamat Hari Gawai, Gayuru Guru Gerai Nyamai, Stay Home, Stay Safe. Biarpun sambutan gawai kali ini hanya dibenarkan sehari bersama dengan keluarga terdekat, namun bahan kemeriahannya tetap terasa. Selamat Hari Gawai, Gayuru Guru Gerai Nyamai dan selamat ulang tahun ke-36 TV3. Adib Osman, TV3, Sarawak.